Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan mengupdate progres pembangunan Stadion Sport Center Banten. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang membangun Stadion Sport Center yang bertaraf internasional yang dikerjakan oleh PT PP Persero. Memasuki akhir Januari tahun 2021, progres pembangunan Stadion Sport Center Banten telah mencapai 33,43%. Saat ini pekerjaan yang dilakukan, penyelesaian struktur bangunan stadion, pemasangan tribun prikes sudah mulai dilakukan, pengerjaan drainase pada lapangan masih dalam progres, dan perataan permukaan tanah untuk lintasan atletik. Untuk pemasangan space frame pada atap stadion, direncanakan akan dikerjakan pada bulan April mendatang. Pembangunan Stadion Sport Center Banten ini menelan biaya anggaran mencapai Rp983 miliar. Di dalam prosesnya sempat banyak pihak yang mengkritik dikarenakan menggunakan dana pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dari Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Untuk kapasitas Stadion Sport Center Banten ini diperkirakan mencapai 30.000 penonton dengan tipe stadion Olimpik dan full atap, serta memiliki desain yang sangat unik. Semoga pembangunan Stadion Sport Center Banten ini cepat rampung dan sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.